Dalam rangkaian-rangkaian memperingati HUT ke-75 Korps Marinir Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yonmarhalan 1 Belawan di bawah kepemimpinan Letkol Marinir Farik MTR Opsla menggelar bakti sosial di Mako Yonmarhalan 1 Jalan Serna Hanafiah Belawan, Sumatera Utara. Bakti sosial ini merupakan wujud pengabdian Korps Marinir khususnya Yonmarhalan 1 Belawan kepada masyarakat Medan sekaligus aksi nyata sinergitas kerjasama Yonmarhalan 1 dengan berbagai pihak yaitu Dinas Kesehatan, Lantamal 1, Pemko Medan, Alumni Semansa atau SMA Negeri 1 Medan, Yayasan Surya Kebenaran Internasional atau YSKI, PMI Kota Medan dan Sahabat Marinir. Kegiatan bakti sosial ini dibuka oleh PJS, Wali Kota Medan dalam satu upacara khusus. Berbagai kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan yaitu khitan massal, donor darah, pembagian alat dengar, pemberian kaki palsu, operasi bibir sumbing, serta pembagian kacamata dan sembako. Presiden nomor 06 dan sejak awal sudah dilakukan instruksi-instruksi sebelumnya untuk mencegah COVID-19 ini, satu-satunya jalan adalah menegakkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, physical distancing, atur jarak. Yang ketiga, selalu mencuci tangan. Itu sudah merupakan kewajiban yang saat ini untuk mencegah terpaparnya rakyat dari COVID-19. Inilah yang diinstruksikan Presiden dan untuk kepada seluruh rakyat, kita semua harus taat dan disiplin dengan hal tersebut. Hari ulang tahun Korps Marinir yang ke-75, di mana kegiatan bakti sosial ini terdiri dari sunatan massal, donor darah dari berbagai macam instansi yang ada di Pemko Medan pada hadir semuanya. Kemudian yang ketiga, pengukuran dan pembagian kaki palsu, tangan palsu. Kemudian yang keempat ada pengecekan operasi bibir sumbing, juga ada pembagian kacamata baca dan pengetesan mata dalam hal ini katarak. Dan juga tentunya kita tetap menjaga social distancing, yaitu tetap siapapun peserta sunat dilaksanakan uji rapid terlebih dahulu. Yang alhamdulillah kegiatan bakti sosial ini dihadiri oleh Bapak Gubernur dan ditinjau langsung oleh Bapak Gubernur dan dibuka oleh Bapak PJS Wali Kota Medan. Dari Sumatera Utara, Persaudaraan Sitorus melaporkan.